Acara ini disponsori oleh ini rom sumpah nih ngono izin. Tanpa latihan, Aku izin, wes pede salam lah. Aku izin.
Enggak usah. Terus aku tadi pencet hijau loh, Rumania yes loh. Setelah saya salah tadi enggak. Orang situ, itu kebanyakan pitching ya. Enggak apa-apa. Makanya kamu audisi pertama dulu di cancel, Mbak. Karena apa? Lupa lirik. Lupa lirik. Pitch kontra. Salah masuk. Salah masuk apa? Pas terakhirnya tuh gitu. Harusnya tadi apa? Suaramu kayak kodok. Ya udah lupakan. Mengerti? Gue guyu terus Aldi, gue ketok ngece banget. Oh ngece banget ya gak apa-apa lah. Ya kayak gitu kalau temennya susah mah dia seneng banget. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, Bang Jali ketawa-ketawa. Lagian kayak biasanya aku nih tersisi ikhlas. Ya aku dilok nih, apalah nih tersisi ikhlas, saya ngapal kuito gitu loh ya wes. Karena apa tuh, karena kamu bagus di zona itu terus. Zona nyaman gitu zona ya. Zona nyaman. Ini kan ya bu bro. Belum latihan soalnya, kalau udah latihan ya biasa lah. Kan masa ada pemusik ya malahan. Aja. Gak aja skidi. Tapi luar biasa sekali informasi buat sahabat Ada Dangdut. Ya hari ini kita terakhir live. Jam? Setengah malam. Maksudnya itu. Gitu ya. Karena di tahun 2017, tepatnya hari Senin tanggal 2, kita mulai live-nya siaran jam 9 malam. Ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa semuanya yang lagi kumpul-kumpul sama keluarga, tepat banget. Betul jam sekali. 9 malam nonton Area Dangdut kan, dangdutan gitu malam-malam. Betul, pokoknya mulai tanggal 2 Januari 2017, saksikan Area Dangdut tepatnya jam 9 malam. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Mantap. Nah ini ya, biar nutupi kekurangan berarti. Saya panggil yang asik aja ya. Yang bener-bener ini yang deh. Yang bener-bener suaranya bagus. Aduh, ya. Ya sudah kita goyang lagi yuk. Ayo kita goyang. Reza Sugiarto.